segera tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Saya Bapak Anwar. Saya lahir di Nganjuk tanggal 01/08/1976. Di Petra sudah 13 tahun. Jualan roti ini sudah 13 tahun. Jadi saya masuk Petra mulai tahun 1997. Ya, kalau di Surabaya itu kan kehidupannya kehidupan metropolis. Kalau kita nggak kerja, kita mau makan apa, kan kayak gitu. Kesan-kesan yang paling diingat di Surabaya, ini kesan yang sangat sebenarnya kalau dibilang menyedihkan, sangat menyedihkan. Pak Anwar kemarin tahun 2009 itu Pak Anwar nggak bisa jualan karena kehabisan dana, dan saya juga punya tabungan udah habis buat berobat anak di rumah sakit. Habis gitu sempat satu minggu keluarga saya itu nggak makan sama sekali, cuman minum air putih doang. Makanya Pak Anwar punya greget, saya harus kerja, kerja, dan kerja. Pak Anwar jualannya mulai berangkat dari rumah itu siang. Jam 1 udah nyampe di pabriknya roti, tapi Pak Anwar jualannya sampai subuh. Itu yang paling diinget, nggak bisa dilupa sama sekali. Pak Anwar itu mulai bisa punya rombong itu tahun 2008, tanggal 15 bulan 8. Itu mulai ambil rombong dari Pak Asep. Pak Anwar ngobrol-ngobrol sama Pak Asep, gimana kalau gerobak ini saya cicil? Ternyata sama Pak Asep sama Bu Asep diperbolehkan. Pak Anwar nyicil udah dapat separuh lebih, Pak Anwar ngambil lagi satu. Jadi punya dua rombong. Ya, yang paling mengesankan kalau dari mahasiswa Petra sih sebenarnya. Orangnya itu rata-rata sama, biarpun sama pedagang kayak gini itu enggak acuh gitu. Jadi enggak canggung. Mahasiswa sendiri kan disuruh buat tugas kayak gitu. Datang ke Pak Anwar, itu tiga cewek. Nah, itu ternyata ngobrol-ngobrol bla 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 kayak gitu. Terus Pak Anwar dibuat no kayak daftar menu, kayak banner, kayak anu kayak gini. Terus ditanyain, "Pak, gini ini Pak Anwar awalnya jualan ini langsung ramai kayak gini, Pak?" "Oh ya, enggak. Pak Anwar jualan dulu, awal jualan itu satu hari roti
laku satu juga pernah, nggak laku sama sekali, mulai buka jam 5 sore sampai jam 5 pagi, itu nggak laku sama sekali juga pernah. Itu pernah Pak Anwar ketemu sama salah satu mahasiswa, tapi sayangnya sekarang udah dipanggil sama Tuhan. Dia dulu sama Pak Anwar itu udah kayak saudara sendiri. Tiap hari main ke sini sampai main ke rumah. Dia udah ngajak jalan-jalan, ngajak anu gini, udah biasa pokoknya. Orangnya luar biasa banget. Itu yang enggak akan pernah terlupa. Dia baik banget. Dia itu kalau punya keluhan apa gitu biasanya udah mau ngobrol sama Pak Anwar, Pak, gini aku punya kendala kayak gini, anu kayak gini, minta tolong Pak, gimana, kayak gitu. Nah, dulunya kan Pak Anwar kendalanya kan, waktu jualan awal jual-jual gini kan Pak Anwar nggak punya sepeda, jadi sering dijemput. Kalau mau ambil roti, dia pulang kuliah gitu, pulang dari kampus, jemput ke rumah Pak Anwar. Nanti nganterin ambil roti, belanja-belanja kayak gini, kayak gitu. Ya sayangnya orangnya udah dipanggil sama Tuhan itu aja. Dulu kehidupan saya berantakan, hancur kayak gitu. Saya punya anak satu, mau beli susu aja nggak bisa. Sekarang udah punya anak dua. Ya alhamdulillah jualannya sekarang udah mulai lancar. Lagian sekarang mahasiswa tambah lebih banyak. Pelanggan semakin banyak, kayak gitu. Jadi, buat makan tiap hari, insya Allah ada. Buat jajanan anak setiap hari, ada. Makanya saya pilih jualan roti daripada kerja lain. Saya tiap hari bisa pegang uang, biarpun cuma untung sedikit, tapi saya bisa makan, anak-anak bisa makan, anak saya bisa sekolah, sedikit-sedikit saya bisa nabung untuk masa depan besok. Saya biarpun cuman tukang penjual roti, saya juga pingin anak saya pinter besok mau kuliah. Keinginan saya seperti itu. Biar yang bodoh cuman Pak Anwar aja, anaknya jangan. Itu cita-citanya Pak Anwar. Kalau buat keluarga sebenarnya saya ingin nggak terlalu menuntut sih. Saya pengennya orang tua saya bisa bahagia. Keluarga saya bahagia. Dan satu lagi yang mungkin bisa dibilang terlalu tinggi. Saya pengen naik gaji. Mudah-mudahan Tuhan mendengarkan doa saya.